Dana ulang. Bersih. Awe ya. Tingis ya. Walai. Kawan-kawan, mari kita nyanyi. Siapa yang paling merdu boleh duduk di barisan depan. Mestilah. Kita orang kan dari kilang yang sama. Dengar bunyi aku pula. Memang lain. Tak sedap. Tolong. Saya jam loceng berlagu. Setiap kali bunyi, lagu yang satu akan keluar. Siapa beli saya, mesti suka punya. Salahkan kedai. Lain kali, kena hati-hati. Betul tu. Baik. Apa tu? Iya, macam mana boleh jatuh? Macam-macam lah. Macam mana boleh ada sini? Mana Alan? Ha?
mau jual, sudah rosak. Hai, kau pun janganlah bersin beli toki aja. Nanti dia nak kau rosak, dia pastinya kau baru pada muka. Huh? Tahu, ini semua Habuk punya pasal. Tak sukalah duduk sini lagi. Harap-harap ada orang datang beli aku. Siapa tu? Nanti jam losak. Maaf, Uncle. Malih. Jangan main sini. Adik mau apa? Jangan jalan sorang-sorang. Aku tak nak tuan macam tu. Garang. Lekas rosak aku nanti. Nak yang ni. Mau beli ni ya? Boleh. Mari pergi depan belakang. Nah. Terima kasih. Sama-sama. Hati-hati jalan. Bye, Uncle. Jam yang lain belum ada. Tapi sekarang aku udah dilupain. Sedih. Jangan sedih, Susanti. Saya ada. Kita kawan. Kenapa tuh? Tak tahu. Lagi. Nanti macam mana? Tak adalah orang nak beli. Jadi, akak akan sentiasa bersama kita orang. Betul? Betul ke, Malik? Baik, Kak. Intan payung! Mana Intan? Ada budak dah beli dia. Harap-harap dia disayangi dan dijaga dengan baik. Masih baru. Mestilah disayang dan dijaga. Bila dah lama, dah mula rosak-rosak, tak dipeduliknya. Kenapa Atok cakap macam tu? Ya, lo. Sebab Atok dah mengalaminya. Dulu, Atok dimiliki oleh seorang yang kaya. Dia ada rumah besar, kereta besar, semua besar. Atok pun besar. Diamlah. Atok dijaga dengan baik. Disayangi, selalu dikunci. Tapi sekali Atok rosak, terus tak dipedulikan.
tuan atuk beli jam baru. Atuk pula dijual pada kedai barangan terpakai. Kesian atuk. Tak patut. Tapi tu dulu. Bila Tauke ni beli atuk, dia baiki dan cat balik. Sekarang atuk dah cantik dan bergaya. Macam antik. Yang betul antik, jam tu. Atau betul-betul, jam apa? Cantik. Waktu apa lambatlah. Jarum dia macam tak bergerak. Kenapa ni? Opa, opa. Bangunlah. Tapi. Macam mana, Mimi? Ayah, sudah hilang. Kau ni dah kenapa? Marahlah. Opa, bangunlah. Opa. Macam mana ni, Upi? Apa kecoh-kecoh ni? Opa. Ingatkan Opa dah. Tak ada apa-apa. Hanya bateri Opa dah lemah. Nak kena ganti. Nasib baik tak ada apa-apa. Macam mana lu ada sini? Lu ada kaki kah? Bikin pening. Dapat tuan yang tak tahu jaga. Cari. Baru boleh baiki. Sudah siap. Bateri habis. Nanti Wah kasih ganti bateri. Besok lu datang ambil ya. Mari, tak mau sedih-sedih. Uncle belanja ice cream. Yay!
gembira ke jumpa kita orang? Gembira! Tapi aku rindukan tuan aku. Aku sayang dia sebab dia baik. Kau tengok, skru aku hilang, dia carikan sampai dapat. Itu tandanya dia sayang kau juga. Betul. Mestilah, tiap-tiap hari aku pastikan dia tak lambat ke sekolah. Tepat pada waktunya, aku pun berbunyi. Aku nak terus berbakti dengan dia. Yeay! Aku bangga jadi jam. Tak bangun lagi? Upin? Ipin, bangun! Akak, jangan! Hah? Apa hal kau ni? Mamai? Bak sini. Pandailah kau cakap. Jam je kot. Patutlah tiba-tiba sayang sangat jam. Sebab baca buku ni lah kan? Sebelum akak buat korang nangis, pergi cepat siap. Dah lambat ni. Yelah. Jam tu, minta tolong angkat atong baiki. Nah. Cakap baik-baik, ha? Baik, Uncle. Bagus. Mau beli jam baru? Tepi, tepi tu ada habuk lagi. Jangan ketuk-ketuk. Nanti dia sakit. Mana cikgu ni? Lambat. Ke jam aku dah mati? Sen, jangan buat macam tu. Rosak nanti. Dah matilah. Boleh minta Daddy beli baru? Pergilah baiki dulu. Elok lagi ni. Tak nak. Nak yang baru. Cikgu sudah sampai. Cikgu. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi semua. Rajinnya Ipin. Macam itulah selalu. Hargai jam tu bagus. Tapi yang lebih penting, kena hargai masa. Sebab... masa itu emas. Jadi hari ini, cikgu nak murid-murid buat karangan pendek. Karangan? Ya. Tajuknya... Oh. Apa dia ni? Aku sebuah jam.